Rabu kemarin, untuk kali pertama, Avia, bayi gorila pertama yang lahir secara sesar di Inggris ini, tampil di publik. Bayi berumur 7 minggu ini dibawa oleh ibu asuhnya ke kandang gorila di kebun binatang Bristol, Inggris. Gorilla babies will naturally have a very strong grip and they will cling on to mum quite tightly. And so we're replicating that, so she's with us 24 hours a day. So I tucked up where she was nice and warm under my fleece, where she feels nice and comfortable. Nama Avia dipilih dari voting masyarakat yang berarti bayi yang lahir di hari Jumat dalam bahasa Ghana. Bulan lalu, operasi sesar dilakukan pada induk Avia, seekor gorila timur dataran rendah. Sang induk kini masih dalam pemulihan pasca operasi. Gorila timur dataran rendah sendiri adalah spesies yang sangat terancam punah. Di Amerika, kebun binatang Santa Barbara menyambut kelahiran bayi jerapah Masai jantan. Bayi seberat 87 kg dan setinggi 198 cm ini lahir dari induk bernama Audrey. Saat ini diperkirakan 37.000 ekor jerapah Masai hidup di Kenya dan Tanzania.